Contoh penipuan yang dia buat. Rumah PPR di Serendah. Saya turun sini pergi tengok. Tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 kosong. Tak ada orang. Keadaan yang cukup teruk, kotor dan sebagainya. Dan kita dapat aduan daripada rakyat. Memang keadaannya tidak terbela. Sebab itu kita nak ambil alih. Sebab tanah tu dia pun mengaku. Tanah-tanah kita, rumah-rumah KPKT, dia hanya diberi kuasa untuk mengurus. Tapi saya tengok dalam TV Selangor, dia seolah-olah pengurusan dan rumah di Serendah tu amat baik sekali lah. Tak percaya, jangan pergi tengok sendiri lah. Dan rumah tu, kita dah tengok itu. Jadi itulah cara kerajaan negeri, dia menggunakan media sosial dia sendiri, dia punya suak khabar Selangor Kini dia tu, dengan TV Selangornya, yang cuba nak mutarabelikkan fakta yang apa yang sebenarnya berlaku.